Halo malam. Hai kamu Cho. Wih, aku dapat gift dari Kak Irfansyah, Kak Raka, Kak Ari. Thank you ya. Kak Sures, thank you Kak. Tiba-tiba iya, siapa Minggu nonton Aita Kata? Sendirian aja. Jamnya masih ada kegiatan sama gendis di sini. Gak PR. Siapa yang besok VC sama aku? Kamu belum mandi, aku udah mandi. Aku kelas 10. Iya, apa kabar? Baik. Skip dulu ya. Oke. Kalian kemarin aku sudah. Iya, aku lihat. Besok aku ada kegiatan. Semangat. Kalian jaga kesehatan ya, guys. Jaga, jaga, jaga kesehatan, soalnya cuacanya lagi nggak baik tahu. Gak soal kata restro juga kali. Enggak, aku sehat loh. Iya, seng. Aku suka, aku ngeliat kalian ya pakai seng-seng gitu, kayak lucu banget. Siapa tuh yang kemarin radang sekarang flu? Gak tahu. Oh, kakak. Amin. Amin, amin. Ya. Hari ini aku ulang tahun. Happy birthday. Ayo lama-lama ini ya SR-nya, maksud. Oke. Kali kemarin aku sudah. Wih, keren. Alia, jangan lupa minum air putih. Iya. Minum air putih. Cuman kemarin tuh cuman ini doang, cuman gak enak doang. Cuman gak enak badan doang, tau. Aku kemarin ulang tahun setelah Kak Jane. Happy birthday. Sendiri aja ya. Nanti aku bareng Jane sama Gendis. Wih, dapet lampu disco aku dari Kamon Pai. Thank you. Wih, aku dapet boneka dari Kak Anes. Thank you Kak Anes. Thank you Kamon Pai, thank you Kak Awan. Kalian gimana? Lagi di kantor. Ayo lima, belum. Udah. Salah ngomong. Udah demam, demam.
Kalian ini enggak? Apa ya? Kalian Hai Kak Andre Ibrahim, thank you Kak Ratnanana, thank you Kak Eri King, thank you Kak KSL, thank you. Mau gultik, aku mau bahas sumpah ke gultik. Aku kalau misal lagi ada libur kosong gitu, aku pengen ke gultik. Kak Ucil, thank you. Kak Ucil, Kak Desta. Hai Kak Rafa. Halo Kak Abi. Gultik, aku udah pernah tahu makan gultik, cuman udah lama banget ya. Thank you, kamu pai lampu diskonya. GSR. Sorry, I don't know. Yes. Hai Kasrin, you thank you, Kak Aden thank you. Thank you. Buat tips buat Amor. Oke. Okay. Hai kamu cok udah. Wih, aku dapat lampu disco lagi dari Career. Thank you. Ada cerita apa hari ini? Hari ini aku tadi ulangan dasar manajemen 2 sama IPAS. IPAS itu IPA IPS. Sebenarnya tuh tadi kalau manajemen itu aku bahas arsip elektronik sama arsip digital. Wih, aku dapet lampu disco lagi dari Kak Fitrah sama dari Kak Aflan. Thank you Kak Aflan, Kak Fitrah kasih aku bintang-bintang. Ada Kak Abdel, thank you Kak Vila, Kak Farhan, Kak Ian, Kak Ratna, thank you. Udah selesai belum masa belum? Aku sampai Senin depan. Jadi aku seminggu tinggal satu hari lagi. Tapi aku ini apa? Kalau Senin besok tuh aku ulangan Mandarin sama Dasmen 3. Ujian praktek gak? Nah iya, aku Selasanya aku langsung inian. Kemarin kan aku praktek wawancara kan. Oh ya, aku mau cerita. Jadi sebelum aku ulangan hari Rabu atau Kamis gitu, aku wawancara ke suatu PT gitu, ke suatu apa ya, kantor di Sudirman juga. Habis itu aku kayak wawancara gitu loh, kayak gimana sih, maksudnya kayak jadi karyawan situ, kayak gitu sih wawancaranya. Terus hari besok, hari Selasa setelah ulangan, presentasinya gitu. Ulangannya susah nggak? Ya kalau mayan kalau mayan. Karena kalau
Aku ini tahu kalau misal em udah kepentok gitu kayak udah mau selesai nih gitu jamnya. Terus kayak A B C A B C gitu. Tapi enggak boleh dicontoh itu karena tidak baik. Kalian tuh harus bisa menjawab semuanya. Hi Kavits. Bentar ya, guys. Kebiasaan. Kesel deh. Kesel. Gak, udah gak. Dapat lampu disco dari Kak Saufan. Thank you, Kak Saufan. Hello. Jangan minum es mulu. Aku gak minum es tau. Paling minum ituan kopi. Es terus. Enggak, aku jarang minum es. Hai Kak Aldo. Kebanyakan tahu bulat. Lihat muka aku yang sangat bulat ini kalau tidak ada poni. Aku itu squishy. Aku pernah waktu itu kelas berapa ya? Kayaknya SD. Terus aku tuh kayak gini yang squishy. Kalian pasti belum nemu, kalian belum nemu. Kapaldi, halo, thank you Kapaldi. Kapaldi. Kasures, halo. Kasaufan. Kaputra, thank you. Kadits, thank you. Kak Yuni, thank you. Aku dulu gak jelas tau, kayak aku tuh dulu pengennya tuh ya jadi YouTuber. Tapi gak jadi. Karena aku lupa password aku. Jadi tuh aku pengen apa tuh namanya, pengen lanjutin waktu itu kan sempet, tapi lupa passwordnya. Apa sih? Wih, dapat lampu disco dari siapa? Kok tidak ada namanya di sini? Oh, ada dari Kamada. Thank you Kamada. Hai Karirin. Pokoknya YouTuber. Aku di sini sama ini, sama Gendi, sama Jen, sama Grisel tadinya, cuman Grisel pulang gitu. Grisel pulang. Aku mau pulang tapi jauh, jadi nanti bolak-balik. Jadi aku mau SR biar ada temennya gitu. Kalian emang gak mau temenin aku? Aku beli ciri isi mau. Mau.
aku mau coba kepang-kepangan gitu tau deh. Wih, aku dapat lampu disco dari Kak Anes. Thank you. Mana ya kunciran aku? Kok tidak ada dia? Wih, dapat lampu disco lagi dari Kamon Pai. Thank you, Kamon Pai. Thank you, Kak Abdul. Hai, Kak Ilyas. Waalaikumsalam. Halo. Hai, Sharo. Iya, sini. Hai. Kamu dari mana? Jalan-jalan. Masih cuma. Ya udah libur ya sekolahnya? Belum. Alia kata. Aku tadi mau pulang dulu cuman jauh banget tau. Iya. Kayak bakal jadi bolak-balik. Ya Allah, pucat banget ya. Habis makan. Aku belum makan lagi. Hah? Belum makan lagi. Makannya di bawah kan, ada makan. Belum lihat, males makan. Itu, ada sayur sama. Oh, tadi kamu lihat dulu, Bang. Ayam crispy ya? Aku males makan tau. Enak. Kamu belum makan ah? Belum. Hari siang? Enggak, tadi udah jam 2. Karena aku dari sore. Disuruh makan al. Cuma tadi aku juga kepikiran tau mau sore. Yo. Oh, Grisel masih ada. Welcome. Good job nih. Gloria. Gak tau gendis mungkin atau dia Jen. Mau pulang. Iya, dia pulang dulu. Yeah. Oh no. Oh iya, besok kita see you sesi 2. Oke, okay, Kamada. Nanti kita cerita yang lain ya, Kak. Halo Kak Monpai. Kemarin kan kita udah cerita pengenalan. Nanti selanjutnya kita cerita apa nih? Kalian udah makan? Udah, makan jam 2 tadi. Takut sendirian di bawah. Gak ada orang, bener-bener gak ada orang bawah. Nah, tarik bawah kok tuh gak mau. Lagi PKL, lagi magang PKL. Capek, sumpah. Itu jam 2 sekarang jam berapa? Hah? Jam 2? Aku bilang, makan jam 2. Dia tadi yang nyetel ini kamu? Iya. Sumpah aku kayak Tadi-tadi tapi kayak denger itu sumpah nih tadi. Tadi aku habis ngelihat itu juga. Aku dari siang gini. Mirai Gamesh Meru, views-nya ada berapa ya? Sama udah 600 kan. Wow, itu terus aku puter. Emang bakal nambah ya kalau kita nonton gitu. Enggak kan? Kayak enggak tahu sih, cuman kayak enggak tahu lagi kangen vibes itu aja. Dikit lagi gue jatuh nih. Tuh, dua aja. Itu bangku banyak sumpah ada 6. Is that Jin? Jin sama gendis. Oh, I see.
Lihat deh, lihat. What is that? What is that? Hah? Nanti, nanti, nanti. Ah. Hah? Nanti. Hmm. Ya, yeah, I know. Terus itu apa? Itu makanan kan? Oh. Thank you, Disco Ball. Tuh Anin, kamu osiku satu-satunya. Itu Disco Ball, dia kasih Disco Ball. Dari Kapaldi. Kapaldi, I love you so much. Peeng. Peeng, peeng. Iya, iya, Kapaldi, kamu harus harus setia ya. Peeng, peeng. Kelihatan nggak kalau aku makeup? Kalau dari situ enggak, cuma kalau dari sini ya. Kamu pakai pakai ini ya? Apa sih namanya nih? Eyeshadow. Pakai eyeshadow. Kamu dari mana sih jalan-jalan? Kayak jalan-jalan mulu di kayak di Instagram aja posting mulu ya kan? Enggak loh, aku nggak jalan-jalan. Berarti kamu udah nggak sekolah berarti? Apa sih? Libur kan? Enggak, aku sekolah loh. Terus kok bisa jalan-jalan? Ya kan. Udah nggak ada. Oh iya, aku nggak bisa jalan-jalan. Anin demam belum? Pusing. Enggak sih, aku belum makan berat lagi. Tadi aku makan ini tau. Kayak bilang gue ngutik lagi deh. Apaan sih? Aku keselutik mulu orang. Keselak. Astagfirullahaladzim. Emang, tadi aku makan ini cumi bakar gitu. Seru. Apaan sih kok seru? Seru. Enak kok. Kan ngeliat cuminya dibakar kan? Enggak, aku dibeliin. Seru-seru aja. Masih ada aja yang poyang-poyang racing dah. Padahal bukan poyang kan aslinya. Hobi kamu ngapain? SR Amora kapan? Nanti. Amora di rumah. Gak mungkin aku bawa-bawa. Coba masih ada Zoe, pasti kita main sama Zoe sih. Gultik lagi enggak? Ayo tuh. Mohon pamitnya. Oke, bye bye, come on, bye. Gak mau, gak boleh kangen sama Ora. See you, VC. You, VC tanggal berapa? Besok. Bisa tanggal 10 kan? Iya. Iya bisa. Yuk kita VC yuk. Kamu tanggal berapa? 15. Islam M. Iya. Masih Kamis. Bye bye Kamon Pai. Bye, love you Kamon Pai. Jaga kesehatan. Dia ngasih gift gak ada warung? Gak. Aku malas sama Kak Yuni dan Kak Aski, ada bayar. Gak, kita tuh I love you Kak Ratna, ya kan? Abis itu Kak Ramon Pai. Ya Kak Abdul ya gak jelas juga ya, kayak Kak Aski ya, dan Kak Yuni dia. Kamada, ya Kamada tuh. Ini diskonya gak selesai nih. Iya, selalu 6 kali. Makanya kan I love you banget emang sama Kak Ramon Pai. Gak! Semangka goreng. Itu kang apa? Tadi aku padahal ini. Bentar, aku minum. Kenapa? Aku tadi padahal gini kayak ada tahu bulat kayak tapi udah malam. Aku pengen banget tau. Bukan tahu bulat sih, sotongnya. Aku gak bawa jajan-jajan. Ayah juga nggak bawa, tadi ayah pengen beli minuman kan. Terus gini, terus takut kayak boros gitu loh, terus jadi nggak jadi. Kamu ini nggak tahu tukang urut di mana? Hah? Apa sih, aku nanya, kamu tahu tukang urut nggak gimana? Banyak. Di rumah aku tuh kayak jarang tau. Oh iya. Kenapa nggak ini? Aku gak mau yang seluruh badan. Emang itu seluruh badan? Iya, tapi maksudnya
kalau biasa tuh kayak gitu pasti abang-abangnya tuh kayak seluruh badan aja kak biar enak gitu. Sumpah ngeselin banget kalau hai anak kuliahan Cici. Oh ya Cici juga ya kesini ya. Oh ya Cici mau peluk Cici. Iya gemes. Aku beres-beres dulu bro. Paha aku sakit banget sumpah. Iya. Iya. Paha aku tuh kayak ketarik gitu loh ototnya jadi kayak susah jalannya. Oh. Ya udah kemarin waktu itu yang waktu itu sebelah kanan sekarang sebelah kiri. Sumpah lebih kayak enggak apa-apa sakit di betis asal jangan di paha tau. Di sini, Ci. Sakit banget. Paha sakit banget. Ya. Ah. Iya. Iya. Ah. Halo. Soal tidur kali. Cici kangen. Kangen tuh kata-kata Anin tiap hari. Iya, sumpah aku tiap hari kayak Cici kangen. Cici I miss you so much, Cici. Padahal ke tiap hari juga ketemu. Ya, padahal kemarin juga baru ketemu. Cibut. Mandi dulu, Ci. Minimal kamu juga mandi tau. Cici mah gak mandi aja wangi. Cici. Wanginya kecium pesona enggak? Wih, aku dapat ituan. Apa? Ituan apa tuh? Kastil. Mana? Ih, dari Kak Anes. Ini kastil kan ini. Makasih, Kak. Wih, thank you Kak Anes. I pengen showroom deh. Showroom lah. Tapi only 26 minutes. Wih, dapat lampu diskon dari Kak Anes. Thank you loh Kak Anes. Enggak deh. 17 menit aja. Sampai jam 7. Tau ah. Aku mau tidur. Iya ada. Apa tadi? Astaghfirullah. Kenapa? Gak apa-apa, istighfar aja. Perbanyaklah istighfar ya. Alia, aku kangen pengen ketemu di teater. Ayo, hari Minggu kita ketemu. Ini nge-lag kali loh. Tata muter-muter. Ih, apaan sih? Kan I mulai showroom ya, Al. Iya. Ada yang ngomel langsung Alia gitu. Kayaknya habis dari video deh. Dari showroom dari yang udah mulai. Enggak, kebalik ini isinya Anin semua di sini. Oh iya. Anin dan Ciput. Ci, kenapa, showroom Ci. Kenapa enggak ya tukeran showroom? Ah, emosi. This day. Keratna, thank you. Nih kalian, astagfirullahalazim. Yaudah. Dia minta ditaruh HP. Hai, Alia. Apa yang lebih indah dari intro sebelumnya? Bye-bye, Kak Anes. Terima kasih ya, Kak. Cici Ani lebih-lebih dari sempurna. Udah makan ya, udah. Tadi ruangan siang, tapi belum makan malam. Tadi aku baru nyambil tips. Sumpah, Ci. Kenapa ya crepes choco cheese gak pernah sama? Hai, Kak Restu. Karena emang enak. Mm-mm, aku malah tak pandai. Coko cheese juga kan? Gak enak deh. Nih enak kok. Kayak ini kering banget gitu loh kak. Enak kok kering. Kan seru loh, emang kering-kering ya mau. Tapi itu terlalu kering, kayak berber. Terus jadinya sinar mentah, kita sampai. Tapi tipker sama.
apa tuh? Si besok pengen liat kamu pundung. Gak mau, aku malas sama kalian. Sekarang aja aku malas. Aku mau marah sama kalian tau. Aku bete jadinya. Ih, apa tuh? Ya hilang lagi. Cici, cici. Apa sih cici? Ambil kan? Di mana? Itu di sana. Kok barang kamu? Ini barang kamu? Mana? Ini. Iya. Tapi itu sisa bukan aku. Ungu semua deh barangnya Alia. Halo. Padahal aku gak suka warna ungu. Kenapa? Kamu suka warna apa? Ya aku suka deh warna ungu tapi lilac gitu. Aku gak suka yang ungu. Lilac. Ya ungu tua gelap banget tapi bagus tau ungu tua. Kalau kayak ungu tua kayak shimmer shimmer. Apa sih coba ini dong? Sinar minta. Halo halo. Cici terakhir showroom kapan? Aku terakhir showroom yang barang ini loh, yang barang kamu nih. Barang kamu? Apa? Yang sama Michi. Kenapa? Terakhir showroom. Iya. Oh, itu kapan ya? Itu gak tau deh. Seminggu lalu atau dua minggu lalu ya? Lupa deh. Lupa deh kapan aku terakhir showroom. Ya FOMO itu ya, ya ampun, aku gak FOMO tau. Gak sih. Kapan SR lagi? Udah makan Yum? Udah, tadi aku udah makan. Aku tadi habis dari kampus, aku baru makan ayam mentai. Kita kamu udah makan belum? Yuk, belum. Makan Ki, di bawah. Kok malas makan? Ih, makan, si Alia mah suka malas makan. Aku bilangin loh. Gak boleh. Tunggu lapar banget. Enak aja kamu udah lapar dan entar tiba-tiba mah. Sumpah Ci, ini gimana Ci? Itu diangkat. Ah. Tapi ya. Marahin Ci kalau bandel. Layu dan gugur. Kecok banget sih ya. Besok kelas. Ini lagi ini ya. Apa? Minggu-minggu kelas meeting. Emang iya. Kamu ikut gak besok? Apa? Class meetingnya? Aku tidak class meet. Tau gak sih, Ci? Ayah panitia class meeting tapi ayah gak datang. Kenapa? Ya mana ada waktu. Ya ampun. Bisa lah kan pagi deh. Iya, emang kayak iya, bener-bener. Ya, ya, mau save energi. SR sampai kapan, Ci? Ya, aku datang ke sini. Bukan, SR Cici. Ci, dia nanya, Ci. SR sampai kapan, Ci? Sampai besok mau. Seperti yang buat semoga panjang umur sehat selalu, semoga yang disemogakan tersemogakan. Dede pada showroom yuk. Pada showroom. Oke, sampai ketemu di VC. Kalian pada ditunggu di showroom. Terus kalau showroom tadi bilang FOMO lagi. Enggak, sudah Ci. Udah Ci, gak apa-apa Ci. Ayo Ci. Ayo Ci. Aduh aku bu. Kenapa? Nanti aja. Aku tapi rekord deh. Ikut kalau gak di bawah kan di bawah kaca. Iya yeah, ntar deh. Tapi kan lagi ini, kan lagi Cici rame. Kan Cici biasanya pakai ituan. Poyang, masih banyak poyang sih. Ci. Tadi ai kayak kecembung itu tau. Bye bye. Sama kapal di thank you. Ini udah selesai akhir? Oh belum?
Belum. Enggak bohong, 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 enggak perlu bohong, enggak mau bohong, 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 bohong. Itu bohong, bohong, bohong. Enggak mau ngemakan. Terus enggak berasa tau? Iya, enggak berasa. Boleh foto-foto terus? Iya. Thank you Kak Bayu Indra. Thank you Kak Power. Thank you Kak Ariel. Sumpah itu min parah tau. Gresi belum kesini. Hai Kanfar. Ya udah aku juga pundung deh. Aku juga pundung sama Kaskia deh. Siapa aja di sana? Ada Cintia, ada Anin, ada Jen, ada Gendis. Apa? Iya. Nama fanbase Alia apa sih? Amanda. Amanda selalu di hati, Azik. Ayo mama apa? Ayo banget asli. Kita tadi habis pusing al. Cheer. Cheer, cheer, cheer. Al Michi ada gak? Ada data gak? Tidak. Halo Kak RK. Si PC ya, si PC juga. Tanggal 15 ya, guys. Aku tahu bilang karena pelangi itu setengah lingkaran. Tahu. Cuman bingung ya, kita video call nih. Hai Kak Raisa. Langsung kayak dadah, terima kasih. Kamu kali aku udah gua ngobrol nih. Nggak kebet deh, sumpah nih di DM kayak aku sebenernya lebih ke ngakak sih kayak bang tambahin gitu. Aku mau lihat ke bawah. Sudah? Udah? Nih? Kok? Halo. Ih, jelek banget. Ih, males banget jelek banget. Enggak. Itu siapa? Cintia? Iya, Cintia sama Anin. Lagi showroom juga mereka? Mereka lagi showroom juga? Iya. Kok ada showroom sih? Aku lama ya showroom. Candice juga mau showroom. Iya enggak? Gak tau ya. Habis push rank katanya tuh. Aku mau liat ke bawah tau. Aku mau makan. Sumpah sakit banget. Gendong aku. Jantung aku. Sumpah kali gak tau. Kamu kakak jangan jantung. Bilang kamu ketular aku. Enggak deh aku baik sumpah. Aku di kemarin aku pakai masker loh. Aku udah 4 hari yang lalu Gendis. Aku dari 4 hari yang lalu. Aku cuma sakit tenggorokan. Terus gejala lama-lama batuk pil. Kemarin lagi pas batuk ini. Gatal, sumpah aku dia tadi kayak ini tau nahan batuk.
Os. Hai, aku mau bajak dulu sebentar ya. Aku mau bajak dulu sebentar ya. Ini apa gede banget? Aku bajak sebentar ya, aku gendis. Pernah main Valorant dia katanya? Game? Aku gak pernah main game tau. Hah, sumpah. Iya. Akhirnya kakak pro player ML. Aku pernah main ML tapi kayak udah enggak sekarang. Kesombongan diriku ini. Oh, ambil gendis makan. Cepat. Kita makan bareng. Mabar. Makan bareng. Aku dulu pakai ini atau pakai lelang dulu supaya event. Kalau yang ngambil itu aku nggak mau ikut main ML. Aku ambil masker dulu ya. Kenapa harus batuk di depan kamera? Aku aja dari tadi ngumpet-ngumpet ya. Hai Kak Ronce. Hai Kak. Halo Kak. Halo Kak Fajar. Aku lagi showroom. Ada makanan ya? Ada ayam. Kenapa gak ada sop sih? Aku gak makan sop, aku lagi batuk. Tapi iya. Kita lagi pada batuk tau. Apa saya? Ya aku. Hari-hari. Hari-hariku ber tanahmu. Mana yang sop? Gira-gira. Eh, gimana kalau koreo kira-kira apa diganti jadi kayak gini? Yeah, aneh-aneh. Kayak palang pintu jadinya. Lagu JKT48 yang kamu suka apa, Al? Semuanya. Nabila Nasional. Nggak sih, aku mencintai Grace No Love You. Apa? Poni kita samaan ya, kayak gini ya? Enggak, kamu ikut-ikutin aku. Ya, aku udah potong dulu sebelum lebaran. Sesudah lebaran. Aku potongnya baru-baru ini. Tapi aku tidak mudah. Mam. Mau cuci kamu, tapi aku minta satu topik. Minta satu topik. Aku minta sih. Menyesal kesal tak bilang sayang cinta. Tau gak lagu itu? Tau. Lagi jamet. Enggak sih, gak jamet. Lagunya enak tapi enggak, gak jamet. Tapi lagunya enak tapi kayak gitu. Menyesal kesal tak bilang cinta kamu padahal aku suka. Aku mam ayam. Kalian udah mam belum? Gendis ngereok mulu. Apa play ini playlist favorit kalian mau ngapain Spotify guys? Tadi aku sini pakai topi nggak sih? Aku nggak tahu. Enggak. Enggak ya. Soalnya kakak udah pakai kacamata di atas. Iya. Iya. Jangan dong. Waro aku ke Alia, waro. Ke Alia, waro aku ke Alia. Emang kalian bisa tebak kalian makan apa? Suka bakso apa mie ayam? Aku suka bakso. Wih, dapet lampu disco aku dari Kak Rin. Gimana baca? Kak Rin XXX. Iya. Yeah. Kamaria, aku makan gak ya? Makan lah ya, daripada gak makan gak sih? Makan lah. Tapi aku soalnya makan mau minum obat. Ibu gak bawa obat? Aku gak pernah makan obat. Makan, gak dimakan. Aku biasanya tuh minum air hangat, terus minum jamu. Aku kalau jamu adalah jalan ninjaku. Aku minum obat kalau bener-bener kayak udah drop tau. Kayak udah ngerasa udah gak bisa gitu. Oh, soalnya kadang kalau itu males, minum obat. Aku tuh gak pernah minum obat. Pernah sih, tapi kayak
apa ya? Kalau nggak bisa, kalau nggak harus obat, ya kenapa harus obat? Mau jengkol nggak? Mau. Gak. Ih, kalau aja kakak suka jengkol nggak? Enggak. Ini suka jengkol, ini lah. Enak tau. Orang paling di luar nurul. Hah? Di luar nur? Apa sih gak disuruh? Di luar nalar. Di luar nalar. I love you, Poyang. Ih, kok lo ini lucu banget? Kalamnya lucu banget. Aneh-aneh. Tapi kalau lucu ini namanya komedia. Iya. Ya namanya dia. Namanya iya. Ini lucu banget. Terus ada gak orang yang namanya Lombok? Ada gak orang yang namanya Lombok? Gak ada yang namanya Lombok. Bandung. Ada nggak ombak yang orang yang namanya ombak yang jatuhkan domino? Ada nggak orang yang namanya ada nggak orang yang namanya Glass No I Love You? Nggak ada. Ada nggak orang yang namanya JKT? Mm-mm. Ada nggak orang yang namanya Dakedo? Sakit gara-gara kamu. Ih, salting. Kalian tau gak sih, orang-orang kalau salting itu mukanya merah, kalau kalian mukanya biru. Enggak, dia muka aku biru. Real guys, kalian belum pernah lihat kalian salting. Kalian harus saltingin ke Alia biar kalian bisa lihat muka ke Alia kalau biru kayak gimana. Ya gak kalian? Aneh. Biru bengap dong. Enggak, biru ini, biru Thanos. Ya sih, aneh juga gendis. Makan ya Allah. Cuma ngapain tuh piring sama sendok ditaruh doang. Astagfirullahaladzim. Aneh aja si Gendis, emang aneh banget. Dia paling random. Terus kemarin dia nangis kan. Apa? Kamu dia nangis? Kapan aku nangis? Terus aku bercandain, terus dia kayak ngomong, ah ya mah gitu kan. Kapan aku nangis? Dia Dis, kalau mau ketawa aja Dis, kayak gitu. Kapan aku nangis? Diam. Kapan aku nangis? Gak pernah aku nangis. Aku gak pernah nangis guys, dibohong. Dapat lampu disco dari Kak Andre Ibrahim. Thank you, Kak. Kak Yuni, halo. Kelas berapa? Kelas 10? Hah, umur 10? Ayah, siap penuh. Aku juga penuh sama kakak. Hah, umur 10? Kelas 10. What would I pay to spend the day along the side? Kau udah nonton Baru Meta? Belum. Seru gak sih? Dalam 10. Kau menurut aku berapa? 6 dari 10. Oh, tapi suaranya bagus banget juga. Kayak bener-bener dari awal suara bagus banget. Aku lebih suka film setan. Aku juga. Fetch a whole ini ayam atau udang? Ayam. Katanya ayam ini ya, cucunya dinosaurus. Pegang badan aku, Dennis. Hah? Apa? Apa? Dingin kayak Thanos. Hai Kamal, pegang. Oh iya. Apa tuh? Lemak? Enggak, dingin kayak Thanos. Thanos apa? Guys, kasih tahu dia nggak tahu Thanos, kasihan banget. Bye bye kayu ini. Apa? Thanos itu adalah merupakan sebuah adalah sebuah seorang seekor sekursi semeja semuanya. Touch all day, they understand, but they don't reprimand it.
tuh pose tuh, menteri pose. Kamu kalau ada misalnya kamu udah kenal sama dia, habis itu dia kayak ngosiin orang-orang teman kamu. Nah, sorry ya guys. Habis itu dia kayak isengin kamu gitu. Kayak iseng kayak ganti osi. Pasti pundung enggak? Ya, bohong. Enggak mungkin gendis enggak pundung. Ya dikit, tapi aku belum pernah mengalami apa-apa. Aku habis ini mau isya dulu. Aku belum bawa mukena, aku lupa bawa mukena. Halo Kak El Bokur, kamu aja di showroom. Ini ada showroom. Sumpah, kan besok tomorrow is Saturday kan, terus tomorrow again Sunday, which is aku mau gigitan terus. Halo kak Ayas. Siapa yang bilang halo? Lagi showroom. Mau pakai apa? Ngambek, ah kenapa sih pada ngambek semua? Genggu. Oh, kambek bukan ngambek. Hai Kak Halid, makan Kak. Iya, selamat makan. Minum Kak, minum. Iya, boleh. Minum. Ini apa? Gak tau. Ini juga apa sih? Kamu gak lakukan ya? Besok. Aku mau selamat ya. Aku cepet banget. Waktu itu aku paling lama. Coba ke Ulta. VC-nya. Enggak, keren enggak? Enggak. Inkspo. Pos jamet. Ini gak sih? Enggak. Gini. Eh katakannya jenis ulta kita bareng. Hah? Kamu berapa gak tau juga. Lupa. Parah juga berarti. Cek ini. Juni. Gak bisa lagi ngunyah. Ini isinya. Hukuman pindah usia. Itu kalian tahu
mau punya opsi berapapun, cuman sebenarnya aku juga nggak apa-apa kalau misal kalian mau punya, cuman gitu pasti pundung aja, nggak pundung sih biasa gitu ya. Bohong, asli satu doang, gak mungkin. Tweet kakak. Eh, sebenarnya umur berapa sekarang? Oh, 16, mau 17. Sebenernya member jacket itu sniper semua, mereka tahu siapa yang osinya banyak, siapa yang osinya cuma satu. Kan harus berhard-hard. Eh, kenapa enggak? Eh, guys, aku mau nanya. Kamu yang sini. Oke. Okay. Guys, aku mau nanya, kenapa hati-hati? Kenapa? Kenapa hati-hati di jalan? Masa? Oke. Kan omongan tuh doa ya? Hati-hati di jalan tuh. Oh, berarti kayak kita harus apa ya? Berhati baik gitu di jalan. Hati-hati bukan hati. Terus? Hati-hati tuh kayak kamu jaga-jaga, ngerti gak sih? Hati-hati jaga-jaga. Oh, jaga-jaga di jalan. Oh, gitu. Jaga-jaga. Kayak misalnya jangan ngebut tuh kayak hati-hati pasti orang ngomong. Terserah genis aja. Enggak, maksudnya kan hati-hati di jalan kan. Jaga-jaga di jalan. Iyalah. Oh. Twitterku gak pernah lah. Kalian tuh kalau komen pasti masuknya paling atas dulu gak sih, ke atas terus. Jadi kalau yang ada hati yang harus dijaga, oh gitu. Hati yang harus dijaga. Jadi aku oleh ke Alia dulu ya. Oh, GT. Kenapa? Enggak. Waduh. Universitas FX jurusan filsafat. Itu keren filsafat. Katanya kaki itu filsafat, jurusan filsafat apa ya? Oh, GT, CKPTW, CKPTW titik. Aku kesel banget tahu kalau misalnya orang KT. Enggak sih, bukan enggak suka, kayak kalau disingkat, bahasa singkat. Kayak GK. Kenapa GK? Enggak tahu. Kenapa enggak? Orang yang ngomong GK itu, GK. Gek. Enggak, kalau di sini chat. Ya udah G doang, kayak G. G tahu. Di mana? Enam tujuh delapan empat tahun. Kapan selesai ujiannya kamu? Aku ada Senin depan.
favorit saya di sini nih, pokoknya. Dis kelas berapa? Apaan sih? Gak ikutan gak mau. Kelas 7 ya Dis? Iya. Eh kalau lo kejadian dong. Gak mau. Aneh banget juga. Langsung gamut makan. Masih aku juga bingung. Tadi tuh kayak Oke. Udah gak sedih kita tuh. Enggak sedih tuh aku nunjukin komen. Itu gak ngobrol. Dan aku lagi nunjukin komen, tiba-tiba kalian ketawa. Kocok banget sih ya si orang emang. Hai Kak Luki. Aku pengen cover lagu Ariel. Bagus gak? Ayo deh Kak. Aku lihat Kak Siska. Iya Kak Siska. Kak Siska bagus banget sih. Aku menangis melihat Kak Siska. Selain makannya, iya. Kalian doain aku masuk TK ya. Halo Jin. Sini. Soalnya nge-like. Ah, nih ini pakai ini. Tadi kamu enggak tahu sih Jen. Kenapa? Nanti aja nanti. Kamu udah makan? Belum, nanti aja. Makan. Hai guys, di sebelahku Alia lagi showroom. Capek gitu. Sudah diam enggak? Soalnya kalau ketawa terus nanti malamnya kayak ini tahu, kayak apa itu? Ya aku pernah kan, aku enggak bisa tidur tahu hari apa ya? Itu pada capek banget, tapi enggak bisa sampai jam 3 jam 3 subuh baru tidur. Kamu benar enggak bisa tidur kayak udah dipaksa. Sama-sama Kak. Siapa? Aku Jen Gendis. Thank you Kak diskonnya. Kok dia putih banget sih ya? Thank you Kak. Kok kamu putih banget sih? Gitu. Kita kayak buruk. Gak boleh merendah ya. Ampun. Guys, Alia ngerendah tuh. I feeling lonely. Kajen. Video hampa kita yang masuk showroomnya Cishani belum dimasuki. Oh iya. Fotonya. Orang di HP Kajen. Oh iya. 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 Yang lagu hampa yang masuk showroom Cishani. Gak
aku BTW enggak ada bisa masuk, Bang. Ya udah. Ya, Bang. Kayaknya agak enggak mampu gini. Makasih tadi diskonnya. Suara apa itu? Suara. Mampainya poyong. Mampir ke showroom. Kamu tadi katanya izin keluar, Jen. Ya, maksudnya? Dia di sini izin keluar bilangnya. Oh. Tapi dia tadi sih sebenarnya. Bucin banget ya? Siapa? Kamu on fire poyong. Enggak kok, dia tuh oleng tuh oleng. Namanya dia berarti enggak ini. Lolo 2 SR. Sekaligus gendis ikut showroom juga. Biar trio SR. Kunung guys. Enggak apa-apa sih. Kenapa harus kunjung? Guys, tadi aku udah minum. Aku jadi enggak serat. Aku enggak apa-apa. Tahu. Ekspresi ketika ganti Oshi. Gitu. Gitu. Suka minum tuh suka. Five. Bukan air putih, air mineral. Kalau air putih, susu dong. Kan putih warna. Kalau pilek ya? Air bening dong. Oke, air bening. Enggak deh, aku kalau ada gantian sih aku bete. Kajir. Jangan lupa minum air bening. Kenapa? Apa sih? Enggak, aku mau Vice besok. Boleh. Dingin kan? Masa enggak boleh? Apaan? Ganti Oshi boleh? Oh. Aksen Chelsea. It's etiqueta, not aitakata. Etiqueta. It's etiqueta. It's not. Aitakata. Aitakata. Kamu nanya boleh oleng atau tidak? Pari dima ataupun. Thank you kak. Thank you kak Sandi. Mana guys? Kalau kata di TikTok cewek, enggak. Kalau kata di TikTok cewek, kalau misalnya makan, makanannya enak, enggak. Apa benar guys? Kenapa tadi kamu nanggap? Jadi lupa. Ya ampun. Kajian pelit. Ini dia pegang deh. Dia tuh tau kak kalau misalnya naik motor jangan motor. Tapi orang-orang kenapa ya, maksudnya kayak especially cowok-cowok gitu, kalau misalnya mereka bosen atau mereka misalnya udah, kayak pusing. Udah kamu pick aku aja gimana? Anis, thank you. Kenapa kalau misalnya kayak mereka kayak cowok-cowok thank tuh? Thank you kak diskonya. Apa namanya kok, atau misalnya kayak siapapun lah yang naik motor tuh kalau misalnya lagi pusing atau dong, lagi gimana-gimana, mereka pasti kayak pagi-pagi atau subuh-subuh dini hari gitu mereka ngebut-ngebut naik motor, kayak itu kenapa? Biar menghilangkan stres. Enggak. Kalian suka gitu ya? Enggak ya kak Aja, aku gak boleh naik motor. Aku juga udah selesai ujian dong. Kamu jangan sombong sama aku juga bakal ngomong. Yakin deh, okay, gitu. Yakin deh. Aku siap ngepik kamu. Kamu siap bawa HP gak? Oke, okay. Jadi kapan kita ambil dong? Kis, maaf ya kalau misalnya nanti aku jarang ngepost di tweet atau Instagram soalnya aku lagi ingin enak badan. Dia nama kamu Jen Victoria. Oke. Kalian yang mungkin. Gak
muka aku lebih jelek. Lihat Cynthia mana di atas. Eleanor itu apa? Salah satu jenis makeup yang hanya perempuan yang tahu. Apa? Enggak. Hah? Enggak, dia nanya eyeliner. Eyeliner itu apa? Aku enggak bisa tau pakai eyeliner. Kamu pakai ya? Iya. Aku gimana caranya? Ya aku aneh. Aneh. Kalau pakai tuh kayak panjang gitu. Aku pakainya di ujungnya doang ya? Kalau pakai eyeliner. Enggak pernah. Aku pakai eyeliner kalau jaketian doang. Fungsi eyeliner itu apa? Gak tahu. Aku ini paling kalau hari kamu, Cok. Hari kamu, Mario. Kalau ada kegiatan. Apa-apa, next time ya, Kak. Kamu kalau pakai bedak jiwa tuh makin cantik, Kak. Bedak jiwa tuh apa sih? Aku sampai sekarang gak ngerti, guys. Bedak jiwa tuh maksudnya make up di JT gitu gak sih? Gak ngerti deh. Apalagi maskara. Kenapa maskara? Kalau aku tuh make up cuman aku belum boleh pakai lip tint. Lip tint dan alis. Kan alis aku buat tak. Maksudnya bedak dari JT. Oh. Atau magic JT. Di glow upin juga teh. Belum guys. Soalnya thank you. Boleh boleh gak? Boleh deh, boleh sumpah boleh. Jangan lupa minum air putih. Aku minum air putih ya guys. Aku nggak punya. Apa tuh makeup paling ribet menurut kajen? Eyeliner. Thank you kak diskonnya. Siapa nih? Thank you, Kak Noval. Paling ribet tuh eyeliner, guys. Siapa? Ya, baterainya habis. Eh, tidur aja. Ayo. Jangan kayak Kak Indira masih kayak putih, oh, aku udah tau. Warna air putih guys, air bening. Kamu bikin KTP langsung jadi gak kajian? Kalau misalnya mau langsung jadi, kamu harus ada orang dalam. Upsi. Enggak lah. Udah, aku gak mau makan lagi, gak mau. Oh, gimana cara ngapain materi apa sekolah? Kalau belajar, caranya baca-baca aja sih. Nasgor pakai apa? Baca-baca berkali-kali pasti. Apa guys? Aku tahu gimana caranya. Kamu ini aja foto catatan kamu, terus abis itu kamu taruh di wallpaper, terus kamu tinggal lihat kalau lupa. Oh, bisa jadi. Apa sih? Kalian mau lihat apa? Gak ada guys. Canda. Gak, jangan diikutin, jangan diikutin. Jangan sesat. Gak boleh, jangan diikutin ya guys. Gak boleh. Bing KTP-nya online atau offline? Daftarnya online. Lo ke Abi. Kalau aku datang foto. Ini lipstiknya. Kenapa? Homeschooling apa sekolah umum? Sekolah umum. Sekolah. Ayo titip salam nah, ke Jen. Katanya ide kamu gimana? Kalian ini aja, guys, buka Jen. Jen lagi showroom juga sih. Tau. Jangan apa, lanjutkan. Jangan ya guys, itu gak boleh nanti kan ketahuan guru, nanti bilang dapat dari ini siapa itu? Dari Gendis JKT48, berarti saya disalahin. Hai KDE. Jadi kita gak mau kritiknya apa? Ini ya, yang bungkusnya biru. Apa sih? Mohon maaf. Apa lagi itu? Eyeliner ini cantik, yaudah. Bisa aku jelek ya? Gak denger. Yaudah. Gak sih, gak ada yang bilang. Gak ada yang bilang aku jelek. Maaf ya. Cantik banget. Jen bagus gak hasilnya? Aku juga sendiri gak tahu karena itu cuma satu kali cekrek. Udah ya. Langsung gak dikasih tahu aku fotonya sih gimana. Aku gak tahu lagi. Nanti kalau misalnya jelek gak aku spill ya guys.
apa? Aneh kan? Makasih kak responnya. Thank you kak Anesia Al ya. Nama kamu sama kayak Al ya. Kenapa? Enggak, namanya sama kayak kamu. Punya kamu kayak penjahat sumpah. Kamu gak senyum ya, kamu gini. Gitu. Udah ah, bye bye. Podium, aku mau bacain podium aja ya. Kamu jahat? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Mudahan aja. Oke, Kak Desta. Thank you ya. Al, aku oleng kesini dulu ya tuh. Ya orang alenya. Iya, gak apa-apa. Aku mau bacain dari podium nomor 13. Kok aku gak pengen lihat apa sih? Halo, Kak Vila, thank you ya. Ke-12 ada Kak Ayam. Thank you, Kak Ayam. Ke-11 ada Kak Detox. Hai, Kak Detox, thank you. Ke-10 ada Kak Nigel. Hai, Kak Nigel, thank you ya. Ke-9 Jangan, aku minta belajar motor. Ya udah, gak apa-apa. Nanti dia yang pegangin HP-nya. Iya, aku salah baca. Emang iya ya? Lumayan buat menjual apa pun. Iya, tadi aku salah baca ya. Iya. Iya, maaf. Maaf, sumpah maaf. Aku nanti aja deh. Aku nanti aja sayunya. Kalian kalau mau itu. Aku kalau main sama teman-teman aku di sekolah. Pulangnya kan? Kan mereka pada naik motor ya. Terus habis itu kayak aku langsung istirahat. Kalau yang jadi numpang. Aku enggak langsung pulang. Aja lihat. Apa? Sebut nama depan Anda. Akan saya lihat. Tidak. Itu hoax gue. Mbah Dukun. Coba kamu ini, sebut nama kamu sama aku. Kita jodoh gak jelas. Gak mau ah, nanti ketahuan. Kak Jen coba tanya, kenalpot Alia pasti bobokan. Apa tuh? Kenalpot bobokan apaan? Kenalpot racing. Oh iya. Apa itu oleng? Kamu nanya apa oleng? Ini bohong semua. Jodoh. Ya mungkin kamu sama aku belum dulu batnya. Nanti. Kenapa jamet katanya? Yang bobokan tuh. Katanya kenapa bobokan tuh kayak jamet. Kayak gimana ya? Kayak pretek tek 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 gitu ya? Enggak sih, aku yang enggak ember juga ya. Yang ember. Oh, itu si Alia itu yang ember. Knalpot yang kocak tuh yang bunyinya teng 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 teng. Emang ada? Ada banget lagi nyontoinnya. Ada tahu? Ada kan guys yang teng 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 teng. Gak tau ah. Aku juga gak tau guys. Tapi aku pernah denger. Gak boleh guys, gak boleh ngomong gitu. Oh, knalpot kaleng. Kalian pernah gak sih bikin knalpot dari sepeda nih? Kan misalnya naik sepeda. Beli ini. Apa sih namanya? Aqua gelas. Mana dua lagi? Enggak, bohong. Guys, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh gitu. Wes sumpah, wes. Enggak boleh gitu. Udah, lanjutin. Ya, terus habis itu ditaruh ini kan kayak yang botol-botolan gitu kan.
Iya aku tahu yang botol-botol terus kayak kalau nggak di sepeda gitu yeah. Kan botol-botol terus kayak kalau di genjot tuh kayak itu aneh banget kan. Digoes. Itu aneh banget. Soalnya. Tapi itu suaranya sama kayak perahu otok-otok. Itu berisik banget, itu berisik banget. Berisik apa sama perahu otok-otok? Perahu otok-otok apa? Kalian ih parah banget gitu perahu otok-otok. Yang di air yang mainan gitu. Iya, iya. Yang bunyinya enggak lebih bisikan yang pakai sepeda terus kalian tahu perahu otok-otok kan? Aku pernah tahu ke tuh lagi ke toko-toko baju tuh di oke ada di aku seumur hidup cuma sekali main perahu otok-otok sendiri dan seru banget. Aku bentuk itu yang dikasih api bukan? Iya. Iya ya. Semua itu IPA aku belajar. Thank you Kadifnya. Ke semua sakit banget. Thank you Kadifan. Kok ada sih? Oh iya, aku juga kelas 7 tadi belajar gitarnya. Tadi udah baca podium perasaan tapi gak selesai. Iya nih. Orang bacanya aja salah. Bisa diambil nih. Gak kalau yang ini gak pedes. Aku mau semangat. Dan aku mau mandi dulu. Oke. Okay. Gara-gara pundung sama kacang. Jam apa mandi? Enggak, enggak pundung. Serius. Sakit enggak? Be aja sih. Belum minum. Nanti ya. Tunggu naik apa? Emang iya. Iya. Hai Kak Erga. Hai Kak Kia. Ya, kalian besok kalian di mana? Jangan ngambek. Kalian lari. Besok lari ya, bener ya. Kenapa? Ntar. Thank you Kak diskonnya. Who is that? Terima kasih Kak Nova. Nanti gak sih? Nanti sih, soalnya belum jam 9 aja belum. Iya jam 9. Ntar lagi ya. Jam 9? Barengan jam 9 bakal ya. Gak suka, ih buruk banget sih. Jenvice kamu sel. Aku rasanya pengen ingin tidur seharian full. Thank you, Kak. Thank you ya guys. Hah? Yang aku rasanya pengen ingin tidur seharian full. Nanti kita mau ngobrolin apa nih? Halo Kak Rasya. Kak Rasya. Kalian tuh tipe juga. Orang yang bad moodan gak sih? Iya gak? Iya gak? Kamu kali bangunan tipe orang yang tipe aku iya, orang aku tipe orang aku bad mutan mat ngobrolin masa depan bersama boleh ya langsung aja nggak sih ke KUA enggak soalnya aku ini kayak bete aja nggak usah ngobrol di mana aja masa iya. Kalau di mana mau ngapain? Aku juga mau pindah rasanya ingin pindah soalnya pindah apa? Pindah sekolah. Boleh 50. Soalnya ini guys, aku thank you, tuh Kak, diskonnya. Aku bete tau kalau misalnya teman dekat aku itu main sama yang lain. So aku bete banget. Sekarang aku jadi kayak kalau di kelas ini. Kelihatan aja nggak bisa. Aku harus ngomong. Bye bye Kanes. Enggak, aku nggak posesif. Makanya sekarang aku kayak ya udah, kalau emang nggak punya teman deket udah. Yang sedekat itu kalian, lagi. Kalian tapi nggak sih? Tapi kalian suka. Tapi juga beda dunia. Kalian tipe orang yang ngereok gak kalau abis lagi nonton film? Enggak. Maaf ya guys. Kenapa enggak? Aku bukan malah bukan aku yang dijauhin guys, aku yang ngejauhin soalnya apa ya? Ngomongin apa sih? Ngomongin teman sekolah. Punya pacar tuh gak? Soalnya ini dia tuh kayak yang kemana-mana berdua, jadi kayak aku ditinggal nih, ya gitu.
Jadi kayak ya udah kayak ya udah kalau misalnya emang udah ngambil lagi ya udah. Temen sepek. Sepek banget bro, sepek, sepek. Iya gitu juga kan. Di luar negeri. Apa aku enggak tahu kalian lagi ngomongin apa? Gepeng. Aku pakai ini soalnya tadi dia enggak dengar. Maaf ya. Enggak guys, maaf guys. Maaf guys, bercanda. Aku bete, sumpah aku betean banget. Alasannya kenapa? Soalnya saya ditinggal mulu di kelas. Ke guru BK aja. Enggak, aku kalau misal di sekolah, kalau misalnya emang lagi belajar ya udah belajar. Kalau udah pulang aku langsung pulang aja sih gitu. Jadi enggak. Aku sudah mengatai, aku sudah bilang bahwa kakak senior aku aja kelas 10 belum punya adik kelas cowok gepeng, tapi memang itu fakta. Loh. Hai Karapi, guys, bercanda sama aku sumpah nggak ngerti lagi, kayak hari ini prik banget. Emang nggak pernah keluar kelas al, keluar sih kalau lagi mau aja. Pokoknya aku kadang beli risol mayo. Habis itu aku beli positive thinking, mungkin cinta pada Tuhan. Alias sekolah negeri or swasta. Swasta. Nanti negeri apa sih? Kenapa? Alias cakep, bismillah jen. Ada deh. Bismillah. Kalian mau dikasih gift apa? Guys, nih aku udah habis. Apa aja? Kayaknya aku harus ke atas dulu ngambil liptin aku sama mau ngambil minum. Iya, aku mau ngambil liptin. Pucet banget. Kamu masih mending, masih ada warnanya. Aku kayak udah hilang. Hilang full. Aku tidak jadi makan. Kajian hari ini aku lupa sama tuang bangun. Selamat ulang tahun. Halo Kak Rasya. Halo Kak Amar. Bentar ya guys, apa aku bawa aja HP? Mina? Siapa? Tapi kayak sudah buka aku ya. Look at the stars, look at the shine for you. Aku belum mencuci piring. Cuci lah bro. Bukan tidur. Enggak, aku nggak cap, aku tuh kuat. Udah, jadi makanya tahu aku cuma tuh. Jalanmu sekarang. Dah ya guys, aku ingin mencuci piring. Kalian kalau bad mood? Enggak lah ya, kali aku pecahin cuci piring gak mungkin dong. Aku gak se Jen, sampah tidak dibuang ya. Memang si Jen ini. Aku cuci piring pakai satu tangan saja ya. Aku jago. Tutorial mencuci piring. Aku mencuci piring. Lihat. Jadinya aku dua tangan, hehehe. Sebersih
kegedean airnya. Cuci gelas, wah. Oh iya, emang gelas nih piringnya. Sudah. Oh ya ampun. Satu bulan aja yuk. Apaan pacaran? Pacaran 1 detik. Tadi aku bilang 20 detik. Lama lagi 20 detik, oke. Enggak deh, enggak lama. Berarti maksudnya aku harus ngitung, enggak. Oke, kita pacaran guys, 20 detik sekarang juga. 20 19. Enggak, jangan sambil ngitung. Kita harus Ika aja yuk. Membuat kenangan indah dalam 20 detik. Aku udah. I love you. Thank you Kak Dilbar Lazarus. Itu apa? Aku juga enggak tahu. Itu apa ya? Aku juga enggak tahu. Thank you pokoknya Kak. Love you. Love you, love you, love you, love you, love you. Udah berapa detik ya? Udah 20 detik kali. Oke, udah belum? Udah 20 detik belum? Gak mau ngulang buku yang sama, maksudnya? Oh, maksudnya dia ini kali. Kita putus, udah 20 detik. 20 detik lebih semua. Jam 11 bisa udah bisa PM belum Kak? Belum. Kok belum? Kok senyum-senyum? Belum. Dan aku bawa ini yang enggak, aku belum boleh pacaran. Aku belum 17 tahun kayak Jen. Aku tidak boleh membahas pacaran ya di showroom. Aku belum 17 tahun. Oh, jadi kalau udah umur 17 udah boleh. Iya. Kacau. Hah, maksudnya ngebahas? Gitu ya. Nanti aku diomelin. Gak bahaya, tak. Kamu mantan pertama apa? Emang kamu umur berapa? Cie, mantan terindah ya. Kenapa sih ini showroomnya si Jen bahasnya mantan pacar, mantan pacar? Aneh banget, sumpah deh tadi gue dengerin. Guys, apa tuh? Semangat, ngapain? Thank you Kak diskonya. Thank you, saya guys. Pelindungmu. Aku salah tingkah. Suara apa itu Jen? Suara apa? Tahun ini 17 kan Alia. Iya. Now playing 17. Sekarang juga kamu istimewa. Reflect Pluto Projector. Please deh Kak, jangan kocak. Lima detik, 20 detik. Next, besok ke sekolah ya. Iya, tapi aku ini gak libur. Udah aku kirim ke grup chat. Sayap. Iya. Oke Kak. Ih, serem banget. Apa? Enggak. Apa? Al, kamu udah macam apa tuh? Kakak. Kamu mau ayo guys, beli via. Ah,
Enggak, aku enggak sekolah. Dan kapan kita dinner? Cuman ada kita udah dinner. Emang ada kegiatan. Nanti kita dinner apa? Udah rekam KTP kali ya? Aku enggak tahu. Belum. Udah UAS belum? Ini lagi UAS. Ada 2007 ya? Aku 2006. Kakak apa? Guru. Amara mana Ai di rumah? Guru ya berarti. Kalau misalnya seumuran aku. Sehat-sehat Ai, makasih. Jelek banget semua liat dong. Alia SMK atau SMA? SMK. Oh di penjara ya? Gak jalan banget ya Ai. Guys aku bikin KTP di penjara. Oh my god. Dear my teacher. Gak bahaya tah. Aku sekarang kayak udah gak punya teman curhat tau. Gemes. Kamu juga gemes. Udah jadi minum obatnya belum? Belum. Males. Tuh, kayak gue random banget anjir. Tiba-tiba kayak Eh maaf ya, sumpah. Thank you kak diskonnya, kak Deal Brothers. Guys, sumpah guys. Udah. Sumpah. Enggak apa-apa deh. Gak denger. Aku gak denger, aku minta maaf. Guys, bukan aku guys, jangan gitu. Iya, manusiawi, ya kan. Ya kan. Eh, apaan tuh? Gak tahu. Astagfirullah. Kita kayak gak boleh disatuin deh. Ya nge-lag ya. Ya nge-lag. Mau dijemput ya, nah. Ntar ya aku suruh. Iya please, gak boleh ya. Gak boleh dijadiin-jadiin konten gitu. Gak baik tau. Kasih. Ntar, otw chat. Abis showroom yang aku kalian ini suka banget nih emang ya dibikin-bikin konten ya emang kalian ini ya suka kalau member-membernya ini apa ini nggak tahu ah aku takut salah ngomong lagi sumpah Alia nggak jelas guys dia ngomong tapi nggak dilanjutin kalian gitu emang ya semangat kegiatannya ya, thank you kak. Hahaha. Kira-kira kalau nggak jadi deh. Tadi aku mau ngomong apa ya sampai ngomong kayak gitu. Tadi ngomong apa ya? Nggak tahu. Jangan ingetin lagi lah. Nggak maksudnya kayak pengen ngomong apa itu karena apa ngomong itu. Lupa lagi mau ngomong apa. Hatiku sedang kalian pernah enggak sih? Kalau kalian enggak sih kalian kan udah pada dewasa kan. Maksudnya kalau aku kan maksudnya masih 16 tahun, mau 17 tahun. Terus terus tuh kayak masih apa ya? Hah, mikir kayak ini. Hatinya tuh kayak masih kayak kesentuh mulu, maksudnya tuh kayak jadi apa-apa pikiran gitu nggak sih? Wow. Terus apalagi kalau nggak punya teman curhat nih ya. Sekarang aku tuh tipe yang suka nangis sendiri gitu. Karena aku tuh kalau udah ngestak ya misalnya kayak teman aku aja kayak nggak mau dengerin. Apalagi aku bete banget kalau misalnya aku cerita terus dijawabnya cuman sabar ya tuh kayak buat apa aku cerita kalau dijawabnya sabar ya. Bete. Yang boning apa sih? Boning apa? Ih, mau aku nggak tahu mau ada duit juga
kalau gak ada temennya aku gak bakal berani sendiri. Makanya aku udah gak pernah ke kafe-kafe karena aku ini bingung. Itu kan ya? Cita PM besok. Aku belum punya PM. PM. Atau aku pusing banget. Aku pusing tuh karena aku tuh apa-apa tuh jadi pikiran tahu dia. Wah, kaget. Keren apaan sih Adin? Alien introvert. Sebenarnya tuh enggak introvert. Cuman iya, kalau misalnya buat di sini aku jadi introvert gitu. Paling aku ini ceritanya ke mama papa kalau misalnya kayak pulang abis itu di mobil ceritanya gitu. Ya kan lagi fasenya kayak gitu kan. Untuk adik aku nih, kalian tuh kayak ngerasa capek tapi tuh bingung capeknya tuh kenapa kayak gitu kan. Aku kayak gitu tahu, kayak mikirnya tuh kayak sebenarnya nggak harus dipikirin tapi itu kenapa jadi pikiran terus gitu. Enggak. Sepertinya cobain aja. Oh iya, belum coba. Belum makan. Guys, kalian harus makan ya guys. Jembatku jempetir. Cuman semangat itu doang. Thank you Kak Eri. Tadi ada gangguan sebentar. Ada apa? Siapa? Iya guys. Lu ambil satu. Iya tadi ada. Ya udah ini ambil yang hijau. Capung. Tahu. Aku tuh dulu aku tuh ini tahu. Ini nangkep capung ya? Terus kayak ditaro itu di apa? Kemarin pas aku udah pernah kasih tahu yang kape ya. Kayas ngapalin lagunya. Enggak, Kayas ngapalin lagunya dari kemarin. Eh itu apaan deh Jen? Ini tuh jadi sate ya Jen? Kan, Jen. Kamu kan pasti segini. Jen. Enggak panjang. Ini kalo apa? Layer, ini bulan. Kenapa? Kan kayak bulan. Oh itu kastil. Bukan ini. Enggak tahu. Emang kalau kastil tuh ada bulannya belakangnya ya? Enggak ngerti. Iya kayaknya deh. Aku nanti guys istirahatnya. Istirahatnya masih ya, berapa jam lagi ya? Tapi enggak buat apa. Kayaknya jam 1 baru istirahat. Gua enggak juga ya. Anggap kamu kakakku boleh enggak boleh? Mau enggak? Enggak, kamu kasih Kak. Enggak apa-apa. Kalian udah dibawa Ayas. Enggak gitu kan. Kak, emang di sini ada tukang jajan-jajanan. Enggak. Belinya di luar sana ya, Kak ya? Di belakang. Mau. Mau ini Kak. Oh my god.
Gak boleh begadang. Iya. Iya. Tapi kita kan suara Kasya betul. Kita berkegiatan dari kemarin semakin suka setiap bertemu terkesima aku ingin nggak ada Gracie di sini nggak jin kangen pengen ketemu di teater. Kita kapan lagi sih? Minggu. Ih parah banget. Ayo, Minggu. Parah banget sih, parah banget. Hari Minggu aja kalau kita ketemu. Emang ada kayak ada saran topik pas PC. Apa ya? Ngobrol-ngobrol aja enggak sih? SR terlama kah alia ini? Iya, SR terlama aku. Kayak aku udah 2 jam lebih, 3 jam. Iya enggak sih? Enggak tahu. Kan aku minta menemani kalian menemani aku. Parah enggak apa-apa, bukan enggak apa, guys. Aku ingetnya malah hari Sabtu. Besok itu ada EKC. Oh iya ya. Iya ya, benar. Kamu nikah pakai adat apa? Aku pengen. Guys, aku mau bacain ada podium ya. Aku pengen pakai adat mau apa? Mau bacain podium dari nomor. Aku pengen pakai adat. Oh ya, jika aku belum. Aku mau jiko. Adat apa sih yang bagus ya? Padang, bukan Padang. Apa sih kalau Padang tuh? Minangkabau. Minang. Batak. Enggak. Batak juga bagus. Batak tahu. Bagus sih, tapi apa aja? Karena semua baju adat bagus-bagus. Adat istiadat. Adat istiadat. Guys, beda guys. Kamu kok tiba-tiba ngomongin baju adat, ngapain? Enggak, tadi dia bilang mau nikah pakai baju adat apa? Pakai adat apa ya? Oh. Kita pakai ini aja, kita pakai. Dulu pas aku SD, gak jadi. Aku takut salah ngomong. Kalian pakai baju adat Bali. Kayak semua orang tuh pakai aku baju adat Jawa kalau enggak Sunda. Terus aku pakai Bali dengan sendirinya, terus pakai wig yang panjang gitu kan yang semacam ini. Terus bajunya kan kemben gitu kan. Terus aku merasa kayak kamu beli atau nyewa? Kostum kamu deh. Beli atau nyewa? Beli aku nyewa. Aku sampai beli, aku masih ada rambut-rambutnya. Yang Bali? Iya. Iya, yang rambut-rambut itu kan iya. Yang kayak panjang nyampe sini. Iya, tapi aku beli tau. Katanya baca podium masih. Iya, baca kamu podium beli ya. Beli berapa? Baca tapi itu SD, paling cuma 2,5. Oh. Itu tapi seset tau. Oh gak jadi jika, iya aku mau jika. Tiam, 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 tiam. Iya, iya. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Hai semua, aku Alia. Jika hatimu sedang menangis, aku akan memenangkan. Ini mau absi harum ke perpaduan. Jika hatimu sedang menangis, aku akan memenangkan hatimu. Kamu apa? Kamu apa jikonya? Pink tadi ya, aku akan selalu menangkan kan hatimu. Kalau aku Jiko kolaborasi. Yoi. Live ranking. Aku mau bacain dari nomor 13. Ada fotonya enggak Kak Jen? K13. Oh, K13. K13 ada Kak Dasta. Thank you Kak Dasta. K12 ada Karin. Thank you Karin. K11 ada Kak Yuni, cepat sembuh Aliang. Thank you Kak Yuni. K10 ada Kak Rafli. Halo Kak Rafli, thank you. K9 ada Kak Ratna Nana. Thank you Kak Ratna Nana. K8 ada Kak Abdul, mau bareng kamu sampai 500 show. Amin. K7 ada Kak Awan. Thank you ya Kak Abdul, thank you Kak Awan. K6 ada Kak Paldi. Thank you Kak Paldi. K5 ada Kak Nigel. Thank you Kak Nigel. K4 ada Kak Mada. Thank you Kak Mada. Ketiga ada Kak Aflan. Hai Kak Aflan, thank you. Kedua ada Kak Hafiz. Thank you. Ke-1 ada Kak Andre Ibrahim. Tidak apa-apa. Thank you Kak Andre Ibrahim. Oh ya, terima kasih Kak Munpai dan Kak Anes, Kak Askia, Kak Rantanana, semuanya buat Alamanda, terima kasih banyak. Aku mau. Lagi show nggak sih? Nggak tahu deh.
makan favorit kajian aku BTW. Favorit aku seafood lah, seafood aja. Wala ilaha illallah. Oh, boleh ya? Boleh. Emang kenapa ngomong seperti itu? Guys, tau gak sih buat aku tinggal bye-bye semuanya. Ah, berapa persen? 5%. Sama, sumpah. Aku makannya baca podium karena berarti aku udah 5%. Oke, okay, guys. Terima kasih ya jadi buat malam ini. Ya, kalian jaga kesehatan. Sebenernya showroom hari ini tuh jaga kesehatan ya. Harusnya kan showroom hari ini temanya apa sih namanya? Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Udang. Kak Dias, halo. Kak Jonathan, Jonathan, thank you. Kak Jonathan. Tas dulu Kak Jen, apa aku sambil cas kali ya. Bye-bye. Jangan stres-stres ya. Iya. Aku mau ambil catatan. Enggak, gak stres kok. Bye-bye. Halia, kamu mau ituin punya aku dulu gak?